Ya, aplikasi penghasil saldo dana gratis, yang mana di sini penarikannya bisa kita tarik ke aplikasi Dana dan juga OPPO ataupun GoPay. Jadi di sini teman-teman ya lihat, di sini ada fitur-fitur untuk menyelesaikan tugasnya, mulai dari check-in setiap harinya, kalian akan mendapatkan koin, dan koinnya itu akan berbeda dari hari ke-1 hingga hari ke-7. Nah, di sini juga kalian bisa membagikan ke akun Facebook kalian ya, itu ada 10.000 poin yang bisa kita dapatkan, kemudian dari join Telegram ya, hingga baca 10 artikel dapat 30.000 poin, ikuti undian 8 kali, ada juga nih klik satu pesan, push notifikasi, itu dapat poin juga. Bahkan ada tugas-tugas lainnya seperti nonton video untuk mengambil poinnya, membaca artikel. Jadi di sini tuh tugasnya itu adalah mengisi survei ataupun membaca artikel dan juga main game, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari penarikan terkecilnya itu Rp285 saja, dan yang kedua itu 4.400-an, dan di sini maksimalnya yang kita baru lihat itu 44.000 ataupun 50.000 kurang ya. Nah, jadi aplikasi ini itu tugasnya salah satunya adalah membaca artikel ataupun berita. Jadi sepertinya teman-teman, di sini ada artikel, kita bisa pilih mana saja ya. Nah, ketika kita membaca artikel ini, maka di sini ada kayak notifikasi bulat ini ya. Nah, ini kita mendapatkan koin. Terus kita cari lagi. Nah, kalau seperti ini kan ini belum ada ya. Ketika diklik baru deh ada. Nah, ini ya. Dia sedang mengisi koinnya, teman-teman. Jadi untuk mengumpulkan koin-koin itu dari membaca artikel, kemudian juga dari main game, isi survei dan tugas-tugas lainnya sehingga invite teman pun itu ada, teman-teman ya. Nah, jadi ini gampang banget ya, jika kalian misalnya tidak mau nonton video, mungkin untuk hemat kuota gitu ya, kalian baca-baca artikel aja dan juga manfaatkan fitur undang temannya, karena disitu ada bonus-bonus yang setiap harinya itu akan berbeda pertambahannya, teman-teman ya, tanpa disadari itu akan terus bertambah. Nah, kita lihat ya, tuh dapat 480 poin. Jadi di sini nanti kalau misalnya teman-teman sudah memenuhi ambang batas penarikan ya, itu kalian tinggal tarik saja di sini. Ini saya baru dapat 384.000 koin ya. Nah, ini batas penarikannya, yang paling kecil 285 perak dan yang paling gede itu 500 ribuan, teman-teman ya. Jadi kalian tinggal klik aja di sini ke Dana, itu bisa langsung ditarik, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nanti kalian tarik ke Dana, ke OPPO, ke GoPay itu bisa ya. Di sini juga bank belum diisi, mobil top up belum diisi ya. Jadi kalian bisa menarik penghasilan dari aplikasi ini setelah melebihi ambang batas penarikan, dan aplikasi ini sudah terbukti membayar. Banyak sekali orang-orang yang sudah mereviewnya. Aplikasi ini namanya adalah aplikasi GoDaily, teman-teman ya. Kalian bisa download, ada di Play Store. Di sini saya tidak share linknya ya. Kenapa? Karena memang agak sensitif untuk nge-share link di YouTube. Banyak orang juga yang nge-share itu linknya diperpendek, teman-teman ya. Dikarenakan di sini ada di Play Store, maka kalian bisa mendownloadnya di Play Store saja.